Lepas tu ada grup, grup WhatsApp. Kan, kadang kita puas dah update. Jangan lupa ya, kita ada majlis berkumpul dekat Taman Melati. Yang seorang tu tak tahulah hidup lagi ke tidak, senyap daripada dulu. Ada orang macam tu. Ada seorang tu pula memang dia tak jawab sangat. Dia biasanya dia macam tu, dia macam tu dia bagi dia. Kadang sampai ke hujung, tak sampai ke hujung. Ada yang macam tu, tu je. Memang tu habis kelas tu dia bagi tu. Dia tak pandai nak tulis-tulis ni, tak. Dia tak tulis sangat. Sekarang macam, bagus, mantap. Dia ayat macam tu je dia bagi. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Syak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kali ini kita akan mengaji kembali bersama Ustaz Syamsul Debai guys ya. Dan ya, banyak sekali istilahnya fans-fans daripada Ustaz Syamsul Debai yang request kepada saya untuk melanjutkan reaksi Ustaz Syamsul Debat. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua dan support ya guys ya channelnya Ustaz Syamsul Debat sampai ke 500 sampai 1 juta subscriber. Linknya di deskripsi, langsung saja di subscribe tanpa basa-basi. Langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Cuma radio bincang tajuk tu heran betul. Tapi bukan isu tu lah, saya tak nak buka cerita tu lah. Cuma dalam hal suami isteri ni kita kena faham tanggungjawab. Orang lelaki kena faham tanggungjawab pada perempuan. Kahwin aja siapa yang perlu diutamakan? Wah, macam tu. Dalam bab ini siapa nak diutamakan? Dalam bab berbuat baik, tetap utamakan mak ayah kita dulu. Orang perempuan dah kahwin, tetap utamakan suami tanpa mengabaikan mak ayah dia. Ha, nampak kena faham. Orang perempuan tu dia kata, tak, awak dah kahwin, awak kena dengar cakap saya, bukan cakap mak ayah awak. Ada yang cakap macam tu. Habis dia dah lah anak tunggal, anak perempuan seorang, itulah mak ayah dia, itulah anak dia. Macam mana tergamak kita kata awak dah tak perlu pedulikan mak ayah awak? Tak betul pandangan tu. Ha, orang lelaki pun kena faham sebelum kahwin dengan dia, ialah mak ayah awak tu mak ayah saya juga. Macam tu lah kan. Tapi dalam bab nafkah, dalam bab nafkah, isteri itu dan anak-anak mesti diutamakan sebelum mak ayah dia. Ha, tu suami isteri kena ingat. Seorang suami mesti utamakan nafkah isteri dengan anak-anak, baru mak dia. Ha, baru ayah dia. Ha, kan? Tak dengar bunyi tu? Betul. Ha, saya dengar ayat kan, melainkan darurat. Ha, kan, melainkan darurat. Contohnya bulan ni abang tak dapat nak bagi duit bulan ni lah, kenapa bang? Ni kebetulan mak tak sihat, nak operate banyak, nak pakai duit. Jadi abang dah bagikan duit abang nak bagi kau tu, bagi dekat mak. Tak apalah bang, saya faham. Duit abang yang abang bagi dah 10 bulan abang bagi, tak sempat belanja pun. Punya banyaknya. Bertuah lah nampak perempuan cakap macam tu. Kan, benda tu tak jarang berlaku dekat, dekat Taman Melati je jumpa macam tu. Dekat Taman Melati tak jumpa. Macam tu lah kan. Jadi makna kata orang perempuan dia tak, kalau sekali-sekala mudah darurat macam tu, faham. Dan seorang ibu yang berilmu, bila seorang anak utamakan isteri dengan anak-anaknya, ibu tu tak kecil hati. Ibu tu cakap apa? Kau ni bagi duit kat mak ni, anak bini kau ni cukup belanja ke tidak? Kau jangan kau bagi dekat mak ni, anak bini kau tak makan pula. Ha, itu mak yang baik. Dia faham. Mak, bulan ni duit Alung tak berapa banyak sangat, dapat bagi banyak ni je. Tak apalah, anak isteri kau macam mana? Nak isteri alhamdulillah. Ayolah. Macam tu. Kita kena faham. Ha, banyak tu orang tanya soalan tu. Marah dia dengan macam tu. Habis saya dah lah belanja saya banyak tu je, takkan saya tak boleh tolong mak saya? Ha, patutnya kau fikir sebelum kau kahwin. Fikir sebelum kahwin. Itu sebab syarat mampu tadi mustahak kan. Kemudian
Seorang lelaki tidak boleh memaksa isterinya menjaga ibu mak ayah, apa mak ayah suami yang sakit. Katalah anak lelaki mak ayahnya tak sihat, maka dia tak boleh paksa isteri dia jaga mak ayah dia. Tak boleh. Saya tak boleh abang, saya rasa saya tak larat lah, saya tak kuat lah, so tak payah kecil hati. Dia berhak, cuma kebiasaannya orang perempuan, yelah bang, nanti bolehlah saya jaga, tapi tak adalah banyak hari, berapa hari lah, selang seri kot, tanyalah siapa lagi boleh jaga. Macam tu. Dan seorang suami yang baik, kalau isteri tolong jaga, sebaik-baik suami, bagilah upah. Terima kasih lah tolongnya. Tak apalah bang, abang. Ambil jugalah. Bagi upah tu paling baik lah. Dan seorang suami janganlah menghalang isteri kalau nak menjaga ibu ayahnya yang sakit. Bang, saya nak jaga mak ayah saya. Kesian bang terlantar dekat hospital. Boleh tak saya nak jaga bang? Seorang suami boleh. Abang tak izinkan. Abang tak suka. Kau duduk rumah. Kalau isteri dengar cakap suami, isteri dapat pahala tapi suaminya berdosa. Sebab suaminya yang tak membenarkan. Suami yang baik, pergilah jaga. Tapi anak-anak ni macam mana? Anak-anak saya bagi apa? Saya dah masak, saya siap dah. Nanti dah apa nanti, habis waktu melawat, saya balik. Abang, okey. Jadi macam tu lah. Kena faham tu. Ada bab-bab tu kadang-kadang orang main pukul rata je. Macam mana? Oh, saya nak sulung, macam mana pun mak saya. Apa-apa hal pun mak saya. Kata-kata, kan? Tak. Naik kereta. Kan? Walaupun kereta tu nama isteri dia, sebaik-baik menantu. Mak duduk depan mak. Biasa duduk belakang, tak apa. Ini dia duduk depan. Neneknya kat belakang. Berasak dengan cucu. Sengit-sengit tudung orang tua tu. Kan dah tertangkup, dah tak nampak muka dah mak. Ya Allah, cucunya ganas pula. Ya Allah Akbar, contohlah. Sini saya nampak elok tertibnya. Kan. Elok tertib cucunya, okeylah kan. Rasa ni dah tak ada dah, yang budak kecil lagi ada lagi ke? Ya Tuhan, satu, dua. Memang budak kecil tak dibagi datang ke atau macam mana? Tak adalah, memang yang kecil-kecil tu dah besar semualah. Ya, okeylah. Macam tu lah kan? Jadi, macam tu lah. Kalau kita ni, kena jaga benda-benda tu. Kena pandai lah, kena pandai. Tapi kalau mak ni, tak apalah, mak duduk belakang aje, tak apa. Kereta besar kan? Sebab ada 18 seater. Kan mak pilihlah duduk belakang ni mana. Teruk betul kereta tu 18 tu bawa bang ini apa kata. Contohlah kan. Jadi makna kata kadang maknya ada juga dia tak boleh duduk depan, dia pening, dia nak duduk belakang ni. Kan? Mungkin juga. Jadi kita pun kena. Dan kemudian apa masalah lepas kahwin? Masalah lepas kahwin banyak berlaku. Anak tak ngam-ngam bapak mentua. Tak ngam dengan mak mentua. Mak mentua tak baik dengan ni. Kemudian tak baik dengan ipar. Ipar dua yang tak baik. Dengan ipar-ipar ni tak ngam. Masing-masing dengan ego masing-masing. Tolak ke tepi. Kita bila dah kahwin, mak mentua ni sama level dengan mak kita. Kan? Ayah mak ni macam dah mak ayah kita. Kalau dia ada empat isteri, maknanya seberapa ramai mak ayah dia dah. Contohlah, saya bagi contoh aje. Kan? Jadi maknanya kata kadang cerita je tu. Berani ni tidak. Cerita je. Kan? Jadi betul. Kan? Mak ayah tu macam, kena anggap macam mak kita. Bagi kegembiraan pada dia. Habis ada orang tanya, macam mana kita nak ambil hati mak mentua kita ni? Ustaz pening pahala kalau semua tak betul ni, tak kena. Pertama, kena rajin. Nak jadi menantu ni, menantu nak ambil hati mak mentua, ayah mentua, pertama mesti rajin. Rajin mesti kena ada. Walaupun dia rajin kat rumah mak mentua je, kat rumah sini pemalas betul. Rumah mak mentua kena rajin. Ya Allah, habis dia kemahnya. Ya Allahu Akbar. Habis kapet tu dia punya mop, dia punya licin tu, sampai bawah kapet tu pun dia suci habis semua. Dia kutip siap menyangkut, menyarap, dia kutip satu. Ya Allah menantu aku, ya Allah menantu aku. Nampak? Semua dia cucinya. Pinggan dah 5 kali basuh dah. Dah kering basuh balik. Ya Allah. Baik betul lah menantu aku ni contoh. Rajin. Kedua, kena kenal Swiss. Dia dengan kau tekan Swiss dia menyala habislah kau. Makna kena kenal mana yang mak mentua, bapak mentua suka, apa dia tak suka, jangan kita buat. Tahu. Apa dia tak suka, jangan kita buat. Apa dia suka tu kita buat. Ui, mak ni dia suka apa? Dia suka betul kuih couple tu. Bawa balik kuih couple.
Makmun tu kita suka kuih kapul. Kita belikan lah tu kuih kapul. Kapul. Kuih cakui. Cakui kan kapul tu tu kan. Ha, beli. Nak bawa balik. Ni hamak cakui. Sob. Makal. Zorak. Ya, dia punya sedap ni. Terbayang. Ataupun dia suka kuih apa? Kuih keria. Ha, bagilah. Ha, kan. Ha, dah tahu dia suka. Jangan ditahan-tahan. Contoh. Tengok dia suka apa. Kegemarannya apa. Tengok kan. Jadi mana kita dah tahu dah. Balik tu bawa buah tangan. Dia suka. Dia kena mak ni dia tahu. Aku tengok kan dalam ramai-ramai kan. Puasan tak? Bini siapa tu balik tak pernah bawa apa-apa. Yang ni kalau balik ada je benda bawa. Kadang-kadang dah tak tahu nak buat apa dah. Bak turun buah siap ni. Bakul ni. Ya Allah. Susah sempat kau ya. Dapat lepas camah. Dan saya dapat lepas camah tak sebab bak turun kita bagi je lah kan. Macam tu lah. Macam tu lah kan sebenarnya. Tak kisahlah janji ada. Datang biar nampak muka. Balik biar nampak belakang ada tanda. Macam tu lah maksud dia. Kan bawa kuih kelopong. Tu kuih kelopong. Oh. Istilah dia bahasa tu. Kuih buah Melaka. Kuih onde-onde. Yang bulat-bulat kan? Yang dalam tu ada gula Melaka. Tu kuih kelopong ni sembilan panggil. Kelopong. Itu sedap betul. Terbayang sedap. Lah. Ini kalau di Indonesia itu banyak banget dan enak banget guys ya. Biasa itu jajanan pasar. Di tempat pasar-pasar itu pasti ada gitu guys. Jadi mana kata apa yang dia suka. Kemudian buat yang dia suka. Buat apa dia tak suka. Kemudian layan perbualan dia. Nah, saya kata tadi. Apa dia cakap. Ya mak. Ya mak. Tak sangka pula. Ya ke mak. Oh, layan. Dan orang tua tu, ayah suami pula cerita pasal buat sepak kan. Dia cakap Liverpool bagus sekarang lah apa semua. Layan kan. Layan kan walaupun kita MU. Kenalah layan walaupun dah tahu dia cerita pasal Liverpool kan. Kita layan kan. Kali daripada Liverpool tiba-tiba dia dah tak nak cerita Liverpool. Dia cerita JDT pula dah. Tak apa layan kan aja. Layan kan aja. Apa tajuk pun layan. Sebab orang tu macam tu. Macam tu kan adab dia. Betul. Memang adab dia jangan. Alah ni dah cerita lah ayah. Ayah tak cerita lah. Jangan. Adabnya tak kena. Dia adabnya buat-buatlah macam kita tak pernah dengar. Itu dia. Itu dia si adab dia. Kemudian ada masa susah dan senang. Waktu mak sihat kita ada. Waktu mak tak sihat pun kita ada. Waktu ayah senang kita ada. Waktu ayah tak senang pun kita ada. Sentiasa ada di sisinya. Dan begitu juga pandai mengambil hatinya. Tahulah ini kalau ni berbunga-bunga dah. Kan, ni amat ha, saya ada beli satu ni, ni amat, ada pen drive ni amat cocok je dekat dalam radio tu. Kenapa? Semua lagu 60-an. Lagu SG Bang, lagu Aziz Osman. Aziz Osman benda nyanyi je. M. Osman dia nyanyi. Kan? Suzana. Allah teringat zaman dengan ayah kau dulu. Masa muda-muda pergi farm fair. Kan? Ha, ya. Betul tak? Ha, lagu-lagu lama je. Kan? Ha, R. Ramli. Ha, kan? M. Ramli. Semua ada. Kan? Ha, macam tu lah. Jadi, tu saya kata tadi. Sebenarnya, dalam isu orang kata takut isteri tadi tak timbul. Isunya kadang-kadang kita ni menyayangi isteri kita. Jadi kita tak nak berlaku konflik. Cuma kena faham. Ada perkara suami kena bertindak sebagai ketua keluarga. Jangan semua diserahkan. Sebenarnya bukan salah perempuan. Kalau lelaki tu takut pada isteri, bukan salah isteri tu. Itu salah suami tu. Sebab kegagalan mendidik daripada awal. Jadi akhirnya dia berada dalam ketakutan. Sudah hanya menyuruh buah katil lelaki tu. Jangan sampai macam tu. Lelaki adalah ketua keluarga. Dan orang perempuan pun kena perasan benda tu. Abang ni ketua keluarga. Kalau abang ada rasa nak tegur saya, abang tegur je. Abang jangan biarkan. Suami kena tegur. Suami kena cakap. Yeah? Dan begitu juga, kita ni hidup sementara. Tiga perkara je Tuhan akan tanya dalam hidup kita bila kita dah mati. Tiga perkara je Tuhan akan tanya. Yalah cerita tentang solat, tentang apa. Ni tajuk, tiga tajuk Tuhan tanya. Pertama apa? Tuhan akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa Tuhan tanya? Pertama nikmat umur. Kau dulu hidup berapa tahun kau hidup? Macam mana kau habiskan umur tu? Soalan pertama. Tentang umur. Kedua nikmat apa? Nikmat muda. Muda dulu buat apa? Yang ketiga, nikmat harta. Dari mana dapat duit, ke mana kita belanjakan? Tuhan akan tanya. Dan yang keempat, nikmat ilmu. Kau ada ilmu tak? Ada. Kau tahu tak? Tahu. Kenapa kau tak sebar panjang kan? Kenapa kau tak amal kan? Tuhan akan tanya. Tu yang pertama, Tuhan akan tanya tentang nikmat.
Yang kedua Tuhan akan tanya tentang amanah. Amanah sebagai seorang anak, amanah sebagai seorang ketua, amanah sebagai seorang abang, amanah sebagai seorang adik, amanah sebagai seorang ketua di pejabat, amanah sebagai orang yang ada jawatan. Semua Tuhan akan tanya. Lagi banyak jawatannya, lagi lambat dia masuk syurga. Lagi banyak harta dia, lagi lewat dia masuk syurga sebab banyak soalan akan ditanya. Itu sebabnya dalam sahabat Nabi, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga oleh Allah, ada seorang sahabat yang paling kaya, nama dia Abdul Rahman bin Auf. Kenapa dia lambat? Semua sahabat tunggu. Kenapa kau lewat masuk? Sesungguhnya banyak soalan yang aku kena jawab. Semua kena tanya. Lagi dahsyat daripada akademi audit negara. Kan? Audit kena tanya, ni buat apa? Ni buat apa? Mana dapat duit ni? Setiap satu sen tu Tuhan akan tanya kat kita. Itu dari segi amanahnya yang kita kena jaga. Amanah sebagai seorang isteri, amanah sebagai seorang suami, kerana ditanya. Dan yang ketiga Allah Ta'ala akan tanya ni lah tentang ni. Tuhan akan tanya tentang silaturahim. Tuhan akan tanya. Kadang-kadang dengan manusia kita bolehlah tipu. Aku tak ada masalah dengan dia, tapi dia tak nak baik dengan aku. Boleh tanya orang sana, aku dah hulur tangan kat dia dah, dia tak nak salam aku, dia yang tak nak baik. Kita boleh cakap macam tu atas dunia. Berhelah, bermadah berhelah, bab kata Zian Nazim. Tapi sebenarnya akhirat nanti, silaturahim tu akan bersuara. Siapa sebenarnya yang tak nak baik? Allah. Dalam hati dia siapa yang tak nak baik? Nabi kata, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi jangan. Sebab kita kena baik-baik kan. Itu sebabnya saya selalu pesan pada pasangan yang nak kahwin. Yang nak kahwin keluarga ni, siapa yang nak kahwin? Yang akan kahwin tak lama lagi dalam keluarga. Saya tahu mesti ada ni tengah musim ni. Hari ni kena kahwin. Semua habis kahwin lah. Tak ada yang tak kahwin ni. Confirm? Mana? Mana yang belum? Mana yang belum? Semua dah kahwin? Tak, adik-beradik dah kahwin. Anak-anaknya. Ha, anak cucunya. Ada tak cucunya nak kahwin? Tak lama lagi nak kahwin. Hujung tahun ni ke? Tahun depan ke? Memang tak nak kahwin ke apa? Susah pula jawab soalan pula. Saya tengok kan ramai juga anak yang muda ni. Semua kahwin dah anak. Anak pun kahwin dah semua. Cucu? Cucu kahwin dah semua? Mana cucu yang belum kahwin? Mizan. Mizan belum. Mizan. Belum. Berapa umur dah? Tiga lambat lagi. Lambat lagi. Tapi apa tau? Tapi maksud saya tu apa? Contoh. Bila dah kahwin, anak-anak diajar. Dah kahwin ni kau pergi ziarah rumah mak, semua mak saudara, pak saudara. Ajar anak pergi rumah pak saudara, mak saudara, belah suami. Ajar anak pergi rumah saudara, pak saudara, belah perempuan. Pergi semua. Kenal. Ini mak lang, ini mak long, ini mak teh. Ini mak teh ni pak, pak tehnya dah tak ada. Ya ke? Tercekik sudu matinya. Contoh, oh ya ke? Ya Allah, sianya. Ini contohnya orang lain, bukan keluarga ni. Keluarga lain. Contoh jadi tahu. Oh ini, ini nenek ni lah. Neneknya ada lagi. Lah muda nampak. Macam tu, pergi jumpa semua. Ini tak, yang heboh ni bersanding. Tengah bersanding dah hilang. Kenapa baring kat jalan kereta api tu ambil gambar? Nyampah kot storybook, storybook lah apalah. Pergi kat majlis besi Putrajaya tu angkat gaun, bersandar kat dinding. Yang imam tu dah 5 kali basuh tangan dah tak habis-habis. Basuh tangan ambil uduk ni. Tengok mantin pula ilah Allah. Dan tu cerita tu. Benda ni kadang-kadang tak dia titik berat kan. Lepas tu pergi pesan, nanti kau pergi bawa lah buah ke. Orang dulu, orang negeri 9 dulu-dulu, kalau pergi ziarah bapak saudara ni, bawa bokor namanya. Bawa bokor ni, bawa dodol, penganan, dodol. Bawa bekas tu, ni lah, ada bokor. Bila bokor tu maknanya, pak saudara akan ambil bawa ke dapur, bekas tu isi duit, bagi dia balik. Ha, tapi sekarang ni tak payah, bawa buah tangan. Maksud dia tu buah tangan. Ha, waktu tanda ingat lah. Ha, jadi dia dapat rapatkan satu rahim. Simple je, macam sekarang kan, berkumpul keluarga ni. Sebab apa? Sebab apa berkumpul ni? Sebab kepala kereta api ni datang. Gerabak pun ikut. Katakanlah suatu hari nanti kepala gerabak dah tak ada. Apa jaminan yang gerabak ni akan datang juga sebagai kepala kereta api? Itu soalan yang kita kena tanya. Jadi mak ayah kena pesan, besok kalau ayah dah tak ada, datang juga berkumpul dengan saudara mara. Yang kena buat pertama, family day contohnya.
budaya berkumpul, suka seronok berkumpul. Sebab bila cerita duduk macam ni, kita cerita tu seronok tu. Oh, saya lah yang paling suka kalau berkumpul ni, ya Allah. Dan yang paling penat saya lah, tak ada cerita baru ke? Nak cerita baru. Kan, aku dia dah lah penat camah kat luar, nak suruh cerita lagi. Biarlah aku pula dengar cerita, saya kata macam tu kan. Betul, macam tu lah berkumpul macam ni, berborak. Eh, anak orang yang itu kata tak sihat, jangan dapat tu. Eh, kerja mana sekarang? Kerja ni. Ya Allah, kau kerja macam tu. Eh, bolehlah aku nak tolong. Kenapa lah? Aku itu nak masuk projek ni payah betul. Ah, tak apa, pasal macam ni. Tak boleh nak tolong. Contohlah. Baru kita tahu. Kena campur. Ini dah bergaduh, bertumbuk baru tahu sepupu. Ada yang berlaku macam tu. Dia bergaduh. Dahlah bergaduh waktu bila bulan puasa. Bergaduh bulan puasa, kenapa? Masa tu makan tak puasa. Tak puasa sama-sama bergaduh. Kenapa bayar ni sama, kenapa ni bayar lain. Bergaduh, sama-sama tak puasa. Bertumbuk, dah bertumbuk pergi balai baru tahu. Bila datang mak ayah semua datang, lah sepupu pun sama-sama tak puasa. Ada guys ya, kejadian-kejadian yang saya pernah alami juga. Maksudnya cerita-cerita daripada orang-orang dulu. Jadi daripada kakek kan, saudara mara saya yang cerita bahwasannya ada yang bertengkar gitu kan, bertengkar, bergaduh macam itu, sampai istilahnya ada sesuatu yang luka dan lain sebagainya. Ternyata ketika ketemu itu sepupuan gitu guys ya. Itu memang di zaman sekarang itu istilahnya silaturahim, silaturahmi itu kurang macam tuh guys ya, silaturahim itu kurang sehingga anak-anak mudanya itu tidak ngerti ini saudara mare ataupun ini masih sepupu ya kan, atau masih istilahnya adik beradik macam tuh, adik beradik daripada pak dia, abang dia macam dan lain sebagainya. Jadi mungkin ya kita sebagai orang tua harus mengajari kepada anak-anak kita supaya ini loh, ini paman kita, nah ini anaknya, terus kayak gitu ya kan. Sehingga istilahnya anak-anak kita itu faham ini saudara mari kita macam itu ya. Contoh, itu yang kadang-kadang kita kena jaga budaya berkumpul, budaya berziarah. Lepas tu ada grup, grup WhatsApp. Kan, kadang kita puas dah update. Jangan lupa ya, kita ada majlis berkumpul dekat Taman Melati. Yang seorang tu tak tahulah hidup lagi ke tidak, senyap daripada dulu. Tiba-tiba datang dia. Oh, dia datang, maknanya dia baca. Dia baca. Senyap. Ha, senyap. Memanglah. Tu ada orang macam tu. Ada seorang tu pula memang dia tak jawab sangat. Dia biasanya dia macam tu, dia macam tu dia bagi dia. Kadang sampai ke hujung, tak sampai ke hujung. Ada yang macam tu je. Memang tu habis kelas satu dia bagi tu. Kan, dia tak pandai nak tulis-tulis ni, tak. Dia tak tulis sangat. Saya kena macam, bagus, mantap. Dia ada ayat macam tu je dia bagi. Dia malah nak menaim. Ada orang macam tu. Dia bukan membisu kat luar. Sampai ke dalam tu, tak tahu kan, tak macam dia banyak cakap pula. Kadang ada yang macam tu. Kan? Ha, lepas tu saya ingat dia, saya pernah ditanya dulu waktu saya pergi program apa wanita Malaysia hari ni. Pagi tu datang, tak apa, menjaga ibu, ibu bapa, tanggungjawab siapa? Wah, soalan dia. Dia cakap anak sulung. Kan, apakah peranan anak sulung dalam menjaga apa dan peranan anak bongsu? Macam mana? Saya kata senangnya, jangan kamu tanya apa yang negara boleh sumbangkan kepada kamu, tapi tanyalah apa yang boleh kamu sumbangkan kepada negara. Saya ulang. Wah, dia kata macam tu kan. Tak adalah. Maksudnya, jangan fikir siapa punya tanggungjawab. Tanya diri kita. Aku sebagai anak, apa peranan aku pada ibu aku, pada mak ayah aku? Itu je. Jangan kata, itu dia nak sulung, dia lah kena. Siapa cakap? Ada satu keluarga ni, dekat masa saya ingat saya duduk dekat rumah lama saya di Taman Bandar Senawang di Seremban. Jiran saya ni, maknya sakit di Banting. Jadi maknya di hospital, jadi dia ambil inisiatif adik-beradik buat jadual. Dua hari dia ni jaga, dua hari dia ni jaga. Dan dia ni ambil cuti dua hari. Dia minta dengan bos dia, cuti, 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 cuti. Dia sampai turn dia, dia jaga. Kalau habis je pula, dia ni terus sambung. Semua ikut, sampai mak dia meninggal. Bayangkan. Itulah bakti akhir yang dia boleh buat. Rupanya tak sangka tu bakti yang terakhir. Itu sebabnya kalau kita boleh buat-buat, jangan kita tanya, eh itu pula kerja aku, itu kerja anak lelaki, itu kerja anak perempuan, itu kerja anak sulung, itu kerja anak tengah. Eh, dia lah dia yang paling rapat sekali dengan mak dia lah jaga. Oh, iya, kadang kira gitu. Yang paling rapat pula.
Yang tak rapat itulah kena jaga. Sebab pahala kau kurang, sebab kau tak rapat. Kan contohlah kalau kira macam tu lah kan. Tapi manalah kita tahu. Itu sebab kita kena buat. Kan? Macam saya, adik-beradik saya 5 orang. Saya 5 beradik. Saya yang 5. 5 beradik. Adik-beradik saya 4 Samsul, 1 Syamira. Syamsul Amri, Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz, Syamsul Hafizi dan Syamira Hafiza. Hafizi, Syamira Hafiza tu kembar lelaki perempuan. Kami dah jaga, dah lepas mak, lepas ruah abah tak ada. Itulah yang ada, mak. Dia macam mana? Eh, balung lah kena apa pula. So, semua kena jaga, saya kata. So, kami tak adalah kerja lain. Yang penting bagi mak gelak ajalah. Mereka sudah mak gelak. Gelak, ada je benda. Adik-beradik saya cakap tak ada yang lurus. Semua cakap macam saya ni. Sama. Kalau ada cakap tu hati-hati. Jangan tu menyampuk. Jangan tu jawab. Memang kena punya. Diam je dulu. Apa dia nak sampaikan sebenarnya. Kalau jawab memang kena. Sebab dulu arwah abah pun macam tu. Arwah abah saya adalah manusia yang paling kelakar dalam keluarga kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys. Ustaz Syamsul debat. Sepupu bergaduh tak puasa. Dan itulah macam tu kan. Zaman sekarang tu ramai orang tak faham dengan saudara mara, tak tahu dengan saudara mara. Jadi ketika masa bergaduh tu, orang tua datang semua, ternyata dia memang keluarga macam tu guys ya. Kena belajar sikit-sikit lah. Saya pun dari dulu dididik oleh ayah saya, oleh ibu saya untuk senantiasa faham dan tahu, ini family kan. Ini ada hubungan darah macam tu. Ini tak ada hubungan darah kawan biasa ataupun sahabat macam tu lah. Jadi memang kita boleh membezakan macam tu dan kita boleh faham juga mana yang saudara, mana yang bukan macam tu. Okey, itu saja video kali ini guys. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita. Tetap eratkan silaturahim, jangan pernah putus silaturahim agar supaya kita insyaallah kelak yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita putus silaturahim ataupun bermusuhan lebih daripada 3 hari sebab daripada itu dosa kita kan. Okey, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.